Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mahmudu huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluh wa khairu ma umila bihi kitabullah jalla fi'ulahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ula cicing wae baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, saudara-saudara jamaah masjid, apa mereknya nih, cakep banget, bagaikan museum dari Perancis. Alhamdulillah, ma ajmal wa ma akmal an nahya ma'a Rasulillah. Hari ini, saat ini kita akan hidup mengenang sejarah harum wangi baginda Nabi Muhammad. A'zamu syakhsiyatin fi tarikhil bashar. Tokoh yang paling agung di dalam sejarah kemanusiaan. Ni'matullah alal mu'minin. Merupakan anugerah Allah terhadap orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan minnah, hadiah yang sungguh sangat amat besar kepada kaum mukminin. Itu ketika dahulu fima madha minaz zaman, ba'atha Allah utus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan kepada mereka akan ayat-ayatnya Allah. Dalam salat mereka dengar bacaan baginda Nabi Muhammad. Ayat-ayat kauniyah dibacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak wa qina 'adzaban nar. Nabi Nabi katakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Nabi bacakan di tengah-tengah mereka. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan mereka dibersihkan jiwa-jiwa mereka min audaril jahiliyah. Dulu mereka yatanatahun, main tanduk-tandukan, berantem, berkelahi. Nabi datang banal insana min jadid bi aqidati tauhid. Nabi bangun mereka dengan akidah yang dulunya perampok, pemabok, maaf-maaf, penzina, pemakan riba, pembunuh, tukang teluh, kini berubah menjadi seorang relawan, pahlawan, ilmuwan. Muncul Sayyidina Ali, sastrawan Islam. Muncul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, serenceng. Min aina aina tarabbau fi jami'atin amiduha Muhammad. Ini dia, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitabah. Tadi ayatnya, sekarang wa yu'allimuhumul kitabah, mereka diajarkan kitab. Wal hikmah, hadis, ada lagi hikmah, ma'rifatu asrari syariah, bagaimana mengenal kandungan rahasia-rahasia syariah. Kenapa diwajibkan sholat, kenapa puasa, haji, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, wa in kanu min qablu, sungguh mereka dahulu, qabla bi'satin nabi, sebelum datang diutus nabi ini, la fi dhalalin mubin. Sallallahu ala Muhammad. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sejarah, bayangkan, hadirkan surahnya nabi, baru sirahnya nabi, baru sarirahnya nabi. Surah hadirkan, kalau kita tidak hadirkan surahnya Nabi Muhammad, Nabi kan ditulis tuh, hidungnya mancungnya seperti alifiul anfi, hidungnya seperti huruf alif, cakep. Sallallahu ala Muhammad. Bulu matanya lentik, tingginya rob'ah,
marbu'al qamah, semampai, tidak terlalu jangkung kayak tiang listrik, tidak terlalu pendek kayak kaleng kerupuk. Walhasil balaghal ula bi kamali kasyafat duja bi jamali hasunat jami'u khisali sallu alaihi wa ala alihi. Ya man utita jamala yusufa wa sabra ayyuba wa rahmata isa wa iqdama Musa wa syaja'ata Ibrahim, semua nabi lengkap. Ketampanan Nabi Allah Yusuf ada pada Nabi Muhammad. Keberanian Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad. Kekuatan Nabi Musa ada, rahmata Isa wa zuhda Yahya. Lengkap semuanya. Fagan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ia mengungguli para nabi-nabi baik dalam perangainya, fisiknya, dan tidak ada yang mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmunya maupun kemuliaannya. Wap gini. Ya, da yaminaka ala mulutika. Ya. Ini. Ada orang biasa hadir di tempat-tempat maulid tapi minum masih tangan kebot saja. Ya. Habib tidak boleh minum tangan kiri ya. Iya, minum tangan kiri lagi. Bahlul loh. Jadi fa'alaina an naqra, kata Habib tadi. Alaina an naqra wa an nadrus wa an na'is ma hadhihi sirah. Jadi kita ini kaum muslimin, sayang ini sosok baginda Nabi kita Muhammad. Manusia mulia, nikmat dari Allah untuk orang mukmin tidak kita gunakan. Jadi kembali lagi ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hari ini kita hadirkan dihadiri para cucunya Rasulullah dan para alim ulama pelanjut penerus Rasulullah, dan ini kaum muslimin umatnya Rasulullah. Tujuannya apa tadi? Yazdada fahman lil Islam kullama asha al mu'minu ma'an nabi al Islam. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam yumathilul Islam al hayy, yumathilul Islam al amali, al Islam mujassadan fis sirah fi shakhsiyah fa yu'ayisun nas. Nabi Muhammad ini menampilkan, memperlihatkan Islam dalam keadaan hidup. Jelas. Tidak perlu dalil lagi. Sahabat-sahabat lihat baginda Nabi Muhammad. Wala yasihu fil adhani syai'un idha ihtajan naharu ila dalili. Nabi itu jelas akhlaknya bagaimana, duduknya, jalannya. Semua sahabat-sahabat puas. Ya. Jadi mereka fayu'ayisu, mereka meniru, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat 13 aman di Makkah wa ansyiran ukhra bil Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun berubah total. Yang dahulunya gelap gulita kini menjadi terang bercahaya. Yang dahulu mereka dungu kini menjadi pandai dan berilmu. Yang dulu faudo centang perenang berantakan kini menjadi bangsa yang mulia. Dulu penggembala domba, penuntun onta, kaum-kaum sederhana kini menjadi pemuda-pemuda berakhlak mulia, kaya raya. Itulah dia baginda Nabi kita Muhammad. Hari ini beliau dilahirkan. Wulidal huda falkainatu diya'u. Wafamuz zamani tabassumun wasana'u. Ya man lahul izzu syafa'ati wahdahu wa huwal munazzahu. Ma lahu syufa'a'u arsul kiamati anta tahta liwa'ihi wal haudu anta hiyalahu saqa'u. Ya man lahul akhlaqu ma tahwal ula minha wa ma yata'ashakul kubara'u. Zadatka fil khuluqil azim syama'ilun yughri bihinna wa yula'ul kurama'u. Wa iza khatabta falil manabiri hizzatun ta'arun nadiyya walil qulubi buka'u. Wa idza ghadibta fa innama hiya ghadbatun lil haqqi la hikdun wala shahna'u. Wa idza rahimta fa anta ummun aw abun hadani fid dunya humur rahama'u. Wa idza sakhawta balaghta bil judil mada wa fa'alta ma la taf'alul anwa'u. Banyak sekali
Itu Nabi baru dipuji-puji setelah lewat masanya. Kalau waktu beliau masih hidup, belum dapat pujian seperti itu. Kadzabun, majnunun. Apalagi titelnya Nabi Muhammad. Sahirun. Tukang sihir, tukang ini. Nah, setelah mereka melihat baginda Nabi Muhammad 13 aman di Makkah, 13 tahun di Makkah, laqiya malaki walaqa malaqa wazaqa sabba wal alqam, Nabi berjuang dengan apa yang Nabi perjuangkan, mengalami fitnah, ujian yang Nabi terima semuanya, zaqa sabba wal alqam, getir pahit hidup, baru dianugerahkan oleh Allah. Allah tidak mau memberi hadiah tanpa ada usaha tangan manusia. Lari ke goa, kemana-mana, masuk ke sana, lari ke sini, diusir sama kaumnya sendiri, terus baru dikasih oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadirin sekalian, kaki saya dingin banget nih. Ya, jangan banyak-banyak ya pidato, karena idza talal majlis kana li syaitani fihi nasib. Nah, majlis kalau kepanjangan nanti setan ikut campur bicara ngacak kemana-mana. Ya hubbu ma'kulirih. Sini sudah ada Habib Toha. Ilmunya laduni. Ya. Habib Khud, masya Allah, biar panjang umur. Habib Mujtaba, masya Allah. Jangan diungkapkan lagi. Ustaz Zaki, teman saya waktu masih di STM 3. Nah, pinjam obeng cap kembang. Ini apa lagi? Ustaz Zaki Mubarak dari Indonesia. Mudah-mudahan beliau biasa-biasa saja. Ana disuruh Habib kalau ceramah kasih ijazah. Anu dulu ingat masih kecil zaman Habib Al-Habib Syekh Al-Jufri, ya Abdul Razak Ma'mun, Haji Abdullah Syafi'i, Alwi Jamalulail, Ustaz Alwi Jamal. Itu dahsyat-dahsyat itu pidato. Hebat benar. Cuma lupa. Tapi Al-Habib Segaf ada. Pidato mau disuruh baca doa, 2 menit saja dia bilang, saudara-saudara jangan lupa kalau mau tidur baca laqad ja'akum 7 kali. Saya ijazahkan baca ya latif 129. Sampai sekarang ingat. Yang ini yang kita ingat. Yang lain-lain lupa. Nah, ini antum mana ijazahin. Supaya diri kita tenang. Sebab orang mau hidup bahagia, ikuti ajaran baginda Nabi yang mulia, syaratnya 3. Pertama, orang ingin hidup bahagia harus punya duit. Ini udah sepakat udah. Bab orang saudara, duit itu sakti duit. Kalau orang tidak punya duit, bahaya. Memang harta tidak membuat manusia bahagia, tetapi hidup tanpa harta sengsara. Benar gak? Jadi orang mau hidup bahagia syaratnya harus punya duit. Kedua, punya anak yang bakti. Anak sekarang kan bandel-bandel. Neneknya di Smackdown. Wah. Iya, karena sering lihat film apa itu? Kemen main kemen itu. Emaknya disengkat. Kakeknya siwaknya dilepehin cabai rawit. Wah. Akhirnya disumpahin itu anak, dasar anak setan asli lo. Nah, Nabi kan la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala anfusikum farubbama sadafa babal ijabah fastajaballah. Karena apa? Karena ungkapan marah akhirnya anak-anak kita bandel-bandel. Manggil orang tuanya. Itu Al-Walid Al-Habib Abdurrahman cerita sama Al-Fagir di hari Senin itu. Sekarang anak sekarang manggil orang tuanya gini. Abahnya iya. Nah, kembali lagi, jadi harus mempunyai anak bakti. Enak punya anak bakti. Jemur kasur, rendam pakaian, dandanin genteng, uminya dipijitin, ya. Ini sekarang bandel-bandel itu tadi.
Nah, ada ijazah nanti supaya anak kita bakti. Nih, tangannya setiap mau sholat taruh di mana? Di bahunya sini. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini juga ntar baca nih, ane ijazahin. Kan dulu masih kecil bandel juga ya. Nih, bandel dulu ya. Burung diambil telurnya diganti biji nangka. Main bola. Ada masih kecil bandel-bandel nih. Ada tukang cendol dikobok-kobok. Jangan dikobok-kobok. Enggak, duit saya nyemplung. Jangan tawa mulu. Apa jadi? Nah, yang ketiga, istri yang salihah. Penting itu. Enak lapar makan, ngantuk tidur, KTP ada, polisi kagak nyari-nyariin. Meninggal abis. Ntar nanti, sama dunya huwa fil ukhra. Fatar. Di dunia puasa saja, idul fitrinya kita hari raya nanti di akhirat. Kumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Fa'mal lidarin ghadan ridwanu khazinuha. Wal jaru Ahmad war Rahmanu baniha kusuruha zahabun wal miskutinatuha wa za'faranu hasisun na bitun fiha. Enak nanti tetangganya Nabi Muhammad. Cuman penentuannya di sini. Nah, ijazah. Pertama, kalau mau orang hidup bahagia harus punya duit. Sebab orang kalau tidak punya duit, wah bahaya. Jalannya lemes. Duduknya beda. Jalannya juga ketara, ya. Nah, orang kita bisa lihat dari kaca nako gini, Pak. Ada calon mantu, ini sih tampang orang nggak punya duit nih. Jalannya seloyongan, botol aqua ditendangin. Wah, supaya murah rizki orang-orang Tebet zaman dulu, engkong-engkong tuh. Alaikum bisolatid duha. Jangan tinggalkan solat duha. Fa'innau la yajtami'u al-faqru wal-duha. Miskin dan duha tidak akan kumpul. Solat duha, lihat. Berkah. Kedua, membaca surat waqi'ah. Man lazima surat al-waqi'ati lam tusibhu fagatun abada. Siapa yang melazimkan membaca surah al-waqi'ah, tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Ini orang-orang Tebet dulu masih ada. Empang ya, Empang itu bu army, bu ini pada sehat-sehat, umurnya 80 tahun masih kuat naik punan. Berkah, naik punan kuat. Tanahnya oblang-oblang, bininya 4, anaknya 60, cucunya 307. Itu Haji Gonan sana tuh kontrakannya 150, padahal sekolahnya SD. SMP juga gak ngerti, SD hurufnya huruf Melayu. Badannya sehat, seger, makan apa aja enak. Coba tanya orang-orang zaman dulu ya. Antum dulu masih kecil, masih pakai celana monyet. Ini enggak pakai celana monyet sini nih. Gespernya aja tali. Gespernya? Tali. Iya, hiburan zaman dulu paling hiburannya apa? Ini nih main apa nih? HP-nya dulu kaleng-kaleng susu, sambung-sambung. Halo, halo. Ya, ayo Adi. Nama Somad, tebak-tebakan kalau sebelum hujan apa artinya apa? Mendung. Kalau penutup ibu-ibu kerudung. Ibu kota Jawa Barat Bandung. Kalau anak nakal anak Badung. Kalau yang tukang cabut baleho duh. Tanggal zaman dulu. Pertama baca apa? Alam nasyrah laka sadrak. Mana tangannya? Nih. Ayo pegang sini. Airnya buka, airnya buka. Buka, sobek. Ini anak minta aja. Ya, sini. Cepetan, ayo dikit lagi. Ini berapa nih? Hatta matla'il fajr. Nih. Matanya lihat ke arah bacaan. Kelihat ke arah lahat, lidang, apa? Anak lidah. Pegang, pegang, airnya buka. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allahumma ya man biyadihi magalidul umuri kulliha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alayya. Duhai Allah, yang di tangan-Mu lah kunci-kunci segala urusan. Ya Allah, taklukkanlah, bukakanlah untuk aku. Sebut masing-masing namanya. Iya, minta ayo. Nah, nanti minum ya. Nih. Tangannya ditaruh nih, nih jari-jarinya sini. Sini. Usap, baca selawat, ayo. Usap, ini paling penting ini jasas, apa jasas antena. Otak kita nih qamarus sinai, satelit nih. Orang jadi STB, suami tekanan batin di sini nih. Pikirannya pada keriting. Di sini ada selawat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terus. Yang kedua, matanya. Ini al-ainu dihlis, kata Imam Ghazali. Mata ini gang. Dari mata ini melihat yang baik-baik, melihat kebesaran Allah, nanti akan penuh hatinya. Ya. Yang ketiga, telinganya. Informasi. Nafidhatul hayat nih, jendela kehidupan nih. Berita-berita yang masuk, yang baik-baik, akhirnya masuk ke hati. Nih, mulut, mulutnya. Speaker. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir hatinya. Ini Malik. Hati apa? Raja. Ayo pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Yo. Wa inna. Wa idza faraghta fal. Masyaallah, innana na'isu fi sa'adah. Law 'alima bihal muluk la jaladuna. Terakhir ini beban. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, inna anzalna. Inna anzalna. Wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta. InsyaAllah darahnya, dagingnya berubah. Anak-anak kita mau sekolah, bacakan ini ya, inna anzal. Hadirin sekalian, mohon maaf barangkali saya bicaranya ngacak, pidatonya, judulnya pecel kemana saja, mohon maaf. Dan saya mau duduk lagi ke bawah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.